Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue ngevlog di Pantai Pangandaran ya. Keliling-keliling menyusuri pantai aja ya, di tengah cuaca yang udah mendung banget ya. Tapi coba gue terbangkan drone-nya ya, karena dari pagi emang gak ada cuaca yang cuacanya gak bagus ya. Tapi mumpung agak nggak ada gerimis gitu, coba diterbangkan drone-nya ya. Oke, ikuti gue terus ya. Sebenarnya risiko buat nih ya untuk terbangin drone, tapi karena gua penasaran dari pagi emang gak ada cuaca yang bagus sama sekali ya, mendung terus, gerimis terus, hujan terus. Tapi ini mumpung gak hujan nih, gua terbangkan drone aja ya, karena emang keren banget nih pantainya ya. Widih, itu cuacanya ya udah nggak bersahabat banget nih. Lihat langitnya udah mau turun ya hujannya ya, udah mendung banget, menakutkan banget deh. Gua putar balik, mudah-mudahan sampai tujuan ya. Itu di yang gua rasa ya, yang gua rasa itu deg-deg-deg-deg-deg gitu tuh. Kira-kira drone ini nyampe apa nggak nih sebelum hujan turun nih. Pantai Pangandaran ini emang enak banget ya buat renang-renang ya, snorkeling, apalagi di pantai pasir putihnya ya. Emang masih bersahabat lah ombaknya lah yang di area sini ya. Nah, akhirnya gue harus segera untuk menurunkan drone ya, karena badai ya, badai banget ya, udah mulai menerjang ya. Bener-bener menakutkan ya kondisinya ya.
Jadi saat gue pengen landing nih ya, itu drone kedorong-dorong angin ya, sulit banget, bener-bener sulit deh untuk landingnya ya. Jadi nggak stabil tuh ke arah mananya itu. Jadi alhamdulillah tetap bisa gue pegang juga nih drone-nya ya. Oke, ikuti video gue selanjutnya ya. Mohon like, share, the comment, dan subscribe-nya biar gue tetap semangat nih untuk memberikan video-video keindahan alam Indonesia ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih menyenangkan. Salam.